Tutorial List Request. Tekan butang List Request di bahagian kiri anda. Anda akan dibawa ke paparan seperti ini. Ini adalah senarai produk request daripada ejen anda. Tekan butang More, pilih View untuk melihat details request produk tersebut. Status tekan ini under Review. Tekan butang More, pilih Edit. Anda sebagai admin, sekiranya anda bersetuju dengan produk request ini, anda boleh tinggalkan remarks di sini. Type Yes. Tekan butang Save dan Reply. Status akan berubah menjadi Reply. Tekan butang More. Pilih Delete jika anda tidak ingin meneruskan request produk ini.